Selamat malam di Hotman Paris Show. Topik kita malam ini adalah yang hilang kini telah kembali. Nek, kali ini apa kau itu? Jangan cemburu ya. Aspri gue ini benar-benar tipe aku nih. Masa sih? Emang ya? Tipenya abang tuh apa? Setahu gue kayaknya abang gak ada tipe deh. Segala aja, segala bentuk mau. Putih. Ya, lihat tuh. Coba lihat tuh. Lu gimana bisa ngelawan dia? Coba. Ini pilihan gue nih, coba lihat nih. Coba. Semuanya dari pakaiannya anggun gini, coba nih. Aku paling suka cewek kalau pakaiannya kayak gini di rumah. Menerawang. Asik. Apalagi dia lagi di dapur, kita pelan-pelan dekatin. Benar. Kenapa cowok itu selalu seneng sama cewek yang pakai baju menerawang? Benar. Karena appetite cowok tuh rasa laparnya ditimbul. Karena baju menerawang itu menggambarkan seperti yang namanya horden warteg, ya. Jadi lo bisa lihat, kalau lo lagi lapar, lo ngelihat menerawang-menerawang horden warteg, lo lihat, ada tempe ongkrek tuh dalamnya. Iya. Iya kan? Imajinasi itulah bermain yang bikin kita mengharap dan gairah. Oke. Okay. Coba lihat tuh. Lembut lagi. Oh gitu. Tapi maaf banget nih bang, kalau kita lihat dari yang namanya komposisi warna, abang tuh kurang berjodoh dengan, maaf sayang, siapa namanya? Farah Dipa. Panggilnya Farah ya? Iya. Abang kurang berjodoh dengan Farah. Karena abang tuh dari elemen silver, Farah elemennya gold. Abang berjodohnya sama gue. Oh, iya. Lebih cocok bang. Biarin lo mau berpetualang kemana pun juga, saat lo pulang ke belakang ada gue nunggu lo. Oke, pemirsa abang, gue gak tahu dua perempuan ini tipe abang yang mana. Karena ini dua-duanya cewek seksi, cewek cantik pemirsa. Sini aja, bantu kita untuk me-welcome. Ini adalah artis-artis yang udah lama gak warawiri di televisi, tapi masih HOT, hot banget ya. Yang pertama, sambut sama-sama. Dulu suaranya mirip banget sama suara gue. Katakan bila diriku mencintaimu, jangan katakan mengapa, karena aku tak tahu. Aku pun tak ingin. Yang mau keluar silakan ya. Sambut sama-sama di Hotman Paris Show perdana ini dia, Pinkan Mambo. Meriah lagi, Pinkan Mambo. Thank you. Kayaknya punya istri seperti kamu betah deh. Ya, kayaknya kau bisa bikin suasana betah laki-laki, benar gitu? Gitu ya. Iya. Gak tau deh, aku ketemu abang deg-degan. Wow. Emang aku tipe kamu? Apa kamu bilang aku beb? Hah? Orang ganjen ketemu orang ganjen. Pas ya. Abang. Ya? Tapi dia maunya banyak ya. Dia maunya banyak. Semuanya yang kesini disepikin sama dia. Karena abang ini kan tipe cowok omnivora, pemakan segalanya. Oh dia. Dia pemakan. Jadi gitu. Ternyata pemirsa bertahun-tahun mencari. Jadi, sampai ke penyanyi, pemain film segala macam, Saskia Gotik dideketin. Nyari yang emas, ternyata emang abang dari elemen warna cocoknya silver sama Pinkan Mambo. Oh ini dia. Ini cocok banget. Tepuk tangan sekali lagi dong. Bang Hotman dingin tangannya. Tangannya dingin ya. Pinkan, abang tangannya dingin. Dingin tangannya. Duh. Oh dingin ya bang ya? Gue panggil BNN lah kalau dingin tangan lo. Silakan Pinkan. Pinkan, makin hari kok kamu kelihatan makin mirip sama Marilyn Monroe atau Mariah Carey sih? Oh ya? Iya, emang kamu seneng ya? Tadinya aku tuh punya masalah hari ini ya. Apa? Masalahnya tuh gimana caranya biar aku gak terlalu cantik. Hah? Kenapa tuh? Soalnya aku cantik banget. Oh ternyata baru tahu Pinkan nih kayaknya kakaknya Keke Irahmawati ya sama. Enggak. Ya tadinya aku cantik ya. Tadinya aku cantik ya. Dan agak masalahnya tuh cantik. Ya, terus aku mau ke Hotman Paris Show, aku semir-semir, spray-spray, parfum, set. Hanya untuk Hotman Paris Show. Wow. Gimana jadi, kita? Hei. Oh sorry. Hei. Maaf. Saya sudah tobat.
Kemarin abang sama itu ya Barbie Kumalasari. Ya justru itu. Oh. Kok gaya kamu mirip-mirip Barbie juga? Ya kok mirip Barbie sih. Iya. Kalau ini. Bedanya apa Pingkan? Aku gak tahu. Gue takut kalau ngomongin dia. Enggak, rambutnya kan coklat yeah. Gitu kan yeah. Sama. Aku gak pernah nonton TV sih. Biasanya aku ditonton orang. Iya, iya benar-benar banget. Asya. Ini gak, gue penasaran. Iya, gue cuma bingung, ini Pingkan bercanda apa serius sih? Pingkan. Aku gak mau ngomongin orang ah, soalnya nanti di Indonesia itu cepet ya. Set, orang iya. Set gitu, ngomongin bener, orang bener. Set gitu kan. Ya, iya. Tapi sekarang emang begitu, iya. Yang ngomongin orang yang laku, lihat tuh depan lo. Oh gitu ya, dia hey. Ngomongin orang terus ya. Oh. Kamu sekarang apa kegiatannya? Kan dulu ngetop banget dulu, pertama sama Mai Estianti. Iya, Ratu. Sekarang apa, masih menyanyi atau apa? Sekarang kan Pingkan jadi bintang tamunya Hotman Paris. Enggak, maksudnya karir sehari-hari oh, apa sekarang? Masih, masih menyanyi saya dengar. Iya masih nyanyi Pak. Masih nyanyi ya? Iya. Tapi... Masih nyanyi, masih ada pelayanan gereja juga gitu. Udah. Terus ada bisnis kecil-kecil yang lain lah lumayan lah. Kamu udah mulai tobat apa?